Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana setelah menginstal OS kali Linux, internet itu tidak bisa dipakai ya. Kemarin saya sempat bingung, kenapa ini internet nggak bisa dipakai, tapi di sini di networknya berhasil itu connect, tapi ketika saya mau update ya kayak gini ya, ketika saya mau update sudo pt tidak ada gitu ya. Nah, ini tidak jalan semuanya. Pada ini saya cari-cari dan saya membuat sebuah menemukan sebuah artikel bagaimana cara mengaktifkan internet ya. Itu jadi kita harus mengetikkan sebuah perintah di sini. Saya perbesar dulu. Jadi kita tinggal mengetikkan perintah ya, sudo. Lalu kita ketikkan etc di sini. Init d networking init titik d networking restart. Restart. Nah, dengan mengetikkan perintah ini, ya, saya bisa kembali terkoneksi dengan internet. Walaupun kemarin, ya, pas saya install pertama kali, ini connect gitu. Saya coba pakai kabel juga. Saya colokan kabel dari router ke PC-nya ada, tapi tetap ya ketika saya akses internet di sini ya nggak bisa di sini ya, ketika saya akses internet nggak bisa itu, nggak ada yang lainnya. Setelah cari-cari ini ternyata pakai ini aja ya, sudo etc init titik d slash networking restart. Lalu kita enter aja tuh ya, disuruh out. Nah, jadi restarting networking system JTL networking service. Nah, itu aja untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.